Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpo sehat. Alhamdulillah. Nih bah, kita ngaji paciwuh banget dah. Namanya Sukarapi. Di belah sana belatak banget tuh. Ada tukang kedong-dong lagi lewat. Sekarang waktunya santapan rohani ya mak. Tadi santapan jasmani. Datang ke pengajian prasmanan. Di pengajian lagi makan kedondong. Ntar balik mules. Tapi mudah-mudahan ibu bapak datang ke ini tempat rezekinya biar barokah. Rezekinya berlimpah ruah. Yang belum kebeli bisa kebeli sawah. Pergi haji berangkatnya ke Mekah. Mak mau ke Mekah. Pengen ke Mekah pengen. Punya duitnya. Mudah-mudahan biar nasib ziarah ke Mekah sama Madinah. Amin. Yang hadir di pengajian walaupun pada gak saling sapa, gak saling tanya, saya doain yang pada punya utang biar lunas utangnya. Nah, yang paling gede paling kenceng utangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bi rabbin khasana bi muhammadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin wa ba'da tahiyyah qala ta'ala fil quranil karim wa huwa asdaqul qailin a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Lulus amat. Dengerin pengajian kagak paham dapat pahala, Po. Amin. Ditambah lagi pahalanya, Neng. Ada yang ngaji boya dijawab dengan kalimat thayyibah Allah. Betul enggak? Ada yang sholawat dijawab sallallahu alaihi. Biar semangat, biar kompak, Mak. Saya komandoin ya, tangan saya ngepel berhenti, belum ngepel terusin. Setuju? Coba dulu. Allah. Yuk. Udah jangan panjang-panjang. Kasihan noh yang pakai cadar, pakai kacamata, bisa ngapain. Manja. Ngapain. Manja abil hasanati falahu ansyru amsaliha. Terus. Belum ngebel. Ya ngus atuh ngap mani maksakeun. Terusin ngajinya, terusin. Terusin. Oke. Sadaqallahul azim. Mohon izin sebelumnya kepada para kiai, alim ulama, asatid dan ustazah, para pimpinan majlis taklim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan kesehatan. Amin. Wabil khusus jajaran panitia dari Pondok Pesantren Nurul Inayah yang dipimpin sama Ustadz Nur Hasan Khalid sama Mi Haji Nur Hayati. Ya Allah, doain nih semuanya majlis biar jadi majlis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Tidak lupa kepada para aparatur pemerintah. Ada lurahnya ada? Yang mana? Oh, di dalam. Mana Pak Lurah ada? Ya, Pak Lurah dadah-dadah. No. Ngelihat Pak Lurah yang segitu gantengnya. Segitu-gitunya. Mudah-mudahan kita dapat aparatur pemerintah yang amanah. Amin. Tidak lupa kepada para sesepuh-sesepuhnya. Karuhun-karuhunnya. Sama didemit-didemitnya. Masuk demit di sini ada. Alhamdulillah ketemu sama Mi Haji Masta ya Mi. Sehat Mi. Alhamdulillah. Ada lagi dari ibu-ibu pakai baju merah noh. Mamanya Elis mana tadi mamanya Elis? Oh ada. Mi dari mana Mi dah? Balong Asem noh pakai baju merah. Ada yang ungu, ada yang hijau. Oh lunas, oh belum. Lunas belum Mak? Oh belum. Bagian dah belum lunas juga yang penting ngaji insya. Datang ke pengajian daripada di rumah pala rusing. Betul gak? Perlu bapak-bapak ketahui, ibu-ibu ini banyak bayaran sama belanjaan, betul gak bu? Apalagi ibu-ibu mah tukangan. Nganjuk, ngaji.
kenceng banget tukang nganjuk. Makanya datang ke pengajian biar nyari doa. Masa lagi ngaji nyari duit. Makanya mampang mumpung datang ke pengajian jadi ajang tali silaturahmi. Saya ketemu lagi. Kemarin kita ngaji di Gang Cina Maya. Di Bu Ela yang namanya. Yang mana jamaahnya dah? Oh, ada. Dadah tuh, Mak, dadah. Aduh, alhamdulillah ketemu di pengajian. Mak, kita biar rajin silaturahmi meh panjang umur banyak dulur. Amat duit, bin mah pikirannya nih. Datang ke pengajian, Masya Allah. Bo, lihat guru bawa buku, kita ngikut bawa buku. Guru kebet, kita kebet. Guru nulis, kita nulis. Guru tutup, kita tutup. Ditanya sama temannya, Romlah halaman berapa? Au. Orang kerjanya ngebet doang. Banyak alasannya ini, Masya Allah. Bu, ngaji bu. Ya, lagi hamil. Ntar dah abis ngelahirin. Anaknya udah ngelahirin bu, kita tanya bu ngaji bu, ya repot punya bayi. Entar dah udah gede anaknya bu, kita tanya bu ngaji bu, ya hamil lagi. Udah beranak bae. Belum nenek-nenek banyak banget alasannya, nek ngaji nek, ya nenek lagi men. Et najis banget nenek-nenek men dah. Datang ke pengajian pengen dunia mesti pakai pengen akhirat mesti pakai ilmu, dua-duanya juga pakai ilmu. Man aroda dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man aroda al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi, wa man aroda huma fa'alaihi ma bi'ilmi fa'alaihi ma bi'ilmi. Melohok baik. Ngajinya kayaknya ngobrolin seragam belum lunas di mana. Ada datang ke pengajian, ya Allah, bukan dengerin pengajian, repot lihat yang di sebelahnya aja. Dia mah keroncongnya udah baru lagi. Kagak ngeliat keroncong, lihat yang di sebelahnya, dia mah jilbabnya ada yang merah, ada yang kuning lagi, teman jilbabnya juga hitam lagi. Yang ada pulang ke rumah bukan dapat ilmu manfaat, bilang sama suami pengen anting sebelah. Niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ada si Andin sama Elsa datang. Ya Neng Mero datang, Masya Allah. Ini banyak guru-guru kita semua, Mak. Turunan dari Abah Ceger. Alhamdulillah datang airnya. Sok datang Jang. Lain tak tadi itu. Nah, simpen situ aja di bawah dah, takut jatuh. Oke, Det, mengedek-dek. Thank you. Apa jawabnya? Oh, welcome. Bu, bu, datang ke pengajian nih masih ngadain mulut dan ma, padahal mulut udah kelewat. Silih mulut juga udah beres, Jumadil awal juga udah selesai. Nih masuk di Jumadil akhir, tapi ini adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya semua diadain, pok lihat toh pakai sewa ten, sewa pang, motong dom, motong sap, motong orang gendut. Orang gendut mau dipotong. Makanya di awal mukadimah saya bacakan salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Astagfirullahaladzim, begini-begini belum ntar semplak atuh nih. Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang mengeluarkan satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kali kebaikan. Bu, bu, bukan amin, itu udah pasti. Mak, di Al-Qur'an dibilang satu kebaikan kita keluarin, kata Allah bukan ngurangin harta, tapi ditambah 10 kali lipat. Hitung bareng-bareng, 10 diambil 1, 19, kan ditambahan 10. Nah, beda matematika Allah sama matematika kita. Matematika Allah ditambahin, matematika kita mah ngurangin deh, ngurangin. Makanya banyak orang anu koret mereket jahe, merege hese. Hitung bareng-bareng, 10 diambil 1, 19, 10 diambil 2, 28. Kan ditambahan 10. Hello, kita melohok, baik ngajina. Ayo, biar ngerti ngajinya, biar ngerti, dipegang mic-nya nih. 10 diambil 1, 19, 10 diambil 2, 28, 10 diambil 3,
30, 7, 10 diambil, 4, 40, 6, 10 diambil, 5, 50, 5, ih cangkel amat. 10 diambil, 6, 60, 4, 10 diambil, 7, 70, 3, 10 diambil, 8, 80, 2, 10 diambil, 9, 90, 1, 10 diambil, 10, 100, tuh janji Allah dari Al-Quran. Mak sekarang sodako jariah 1000, 2000, besok diganti 1 juta, 2 juta, amin. Ya Robbal, apalagi ini masjid, ya Allah, masjid rawing amat. Belum jadi-jadi ini masjid. Mak saya mau nanya, ini masjid punya Bu Nur Hayati bukan? Ini masjid punya Pak Nur Hasan bukan? Ini masjid buat kita semua, betul gak Bu? Beresin, benerin bareng-bareng sambil kita sholawat, biar sambil ngeliling, biar sodakoh buat nih pembangunan masjid insya. Sambil sholawatan Ibu yuk. Ibu mau sholawat lagu apa? Oplosan. Bet kagak bisa, rupa-rupa banget mak sholawatan. Muhammadun, eta Muhammadun, Muhammadun Nabiuna Iwape. Apa jadi Iwape? Sholawat boleh dengan lagu apapun, tapi ingat jangan sampai mengurangi rasa cinta dan takzim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Gek diuk dah cangkel. Ahem. Salatullahi wassalam. Salu alaih. Melohok wae. Salatullahi wassalam. Salatullahi wassalamu ala Yasin ala ala Rasulillah musiq. Nah panitia sambil kelilingin dari sekarang ya. Panitia keliling ayo neng, neng santriwan, santriwan, sogir, akabir. Muter semua panitia, bantu, bantu bu. Yang punya seragam hijau, bantu, bantu. Ayo bantuin muter, buat masjid kita nih. Barakallah. Ayo, ayo, ayo. Kabulkan, amin. Urusan kita Allah mudahkan, amin ya Robbal. Ah, ibu ke depan ada yang kepanasan, ke depan boleh ke depan sini. Ilahi salim. Rasulillah wa bil hadi Rasul.
panitia, nyebar panitia. Ya ini di dalam panitia, santriwan ya, santriwan semua. Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Ini emak sudah kok jariah dikumpulin buat nih pembangunan masjid insya. Mudah-mudahan bakal jadi ladang jariah buat kita semua. Amin. Ya Robbal Alamin. Bu, ibu, panas ya, ngelek kebi ya. Ini segini di alam dunia, jutaan kilometer sama matahari. Gimana entar di padang mahsyar kedengar sama kita semua ada matahari 7 jengkal di atas kepala, betul gak bu? Kata Syekh Abdul Salam kejauhan, Ajijah 7 jengkal kepala di atas matahari, matahari di atas kepala kejauhan. Gimana deketnya Syekh? Nih sejengkal Ismin, apa tuh Ismin? Celak mata begitu dekat matahari sama ubun-ubun. Tidak ada manusia yang dapat bergerak sebelum turun syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya emak pengen dapat syafaat, pengen mak. Mau dapat syafaat, mau. Dulu ada riwayat dikatakan oleh salah satu seorang habib. Bu, ada orang manggil Rasul. Ya Rasulullah, salamun alaik. Rasul kagak nyaut. Ada yang manggil ya Nabi Allah, salamun alaik. Rasul kagak nengok. Dikejar sama tuh orang, ya Rasul, kita nih manggil tapi kenapa Rasul kagak nengok? Kata para sahabat, katanya kalau Rasul nih kenal umat sebagaimana kenal seorang ibu sama anaknya. Tapi kok sama kita kagak nengok ya Rasul? Rasul bilang, bener apa sahabat-sahabat saya. Tapi Rasul ngenalin ibu, Rasul ngenalin kita sebagaimana sekadar kita banyak baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Pengen dikenal sama Rasul, pengen. Mau diaku sama Rasul, mau. Banyakin salawat, insya. Insya. Lagi nyusuin bocah, banyakin baca salawat. Lagi masak, baca sholawat. Lagi nyapu, baca sholawat. Lagi tuh laki usaha, baca sholawat. Ini laki usaha, laki dagang, hayu pada emok. Udah ngegagak bay. Emok masih ada apa emok sini? Wet, hari Senin dia emok. Hari Selasa emok, hari apa lagi? Nah Rebo, ini kayaknya korban bang emok kayaknya nih. Ma pengen banyak rezeki, pengen banyak duit, minta sama Allah ya Allah. Laki emak lagi ke sawah, mudah-mudahan beh, baik di sawah dapat duit. Bener mak, lakinya baik di sawah bawa duit 20 juta, banyak amat, kolektor gua jual. Ya Allah, laki emak lagi dagang cilok ke sekolahan. Mudah-mudahan beh, baik dagang cilok dapat duit. Bener bu, lakinya baik dagang cilok bawa duit 2 juta, banyak amat tukang cilok, gerobak gua jual. Tapi ada rezeki, betul gak bu? Terima apa adanya, dikasih sama si bapak 50 ribu buat sebulan di dapur, terima. Beliin ke pasar, beliin babat, babat tok peda. Cocolin be, unggal poe ikan asin. Syukuri apa yang hidup adalah. Nenek-nenek lagu Dumasib apal bae. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, bu, ibu. Kita sering banget baca di rawi ya. Assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu alaik Asqal Azkiya. No di rawi kita baca apa ma? Zainal Anbiya, Rasul, Rasul para penghias para nabi. Ini para nabi, Rasul yang hiasin. Dulu waktu Allah mau nyiptain cahaya, mau nak nyiptain Nabi Adam, malaikat protes. Ya Allah, ngapain sih nyiptain manusia? Kata malaikat, malaikat sotoy banget dah. Ngapain nyiptain manusia? Manusia mah tukang ribut, manusia tukang bikin kerusakan. Tapi ketika Allah menciptakan nur, menciptakan cahaya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuma malaikat pada silau. Malaikat langsung pada takjub, nanya malaikat, ya Allah, ini yang namanya Adam? Bukan, kata Allah, Adam udah ditaruh di paling atas. Ini cahaya siapa? Ini yang dinamain Nabi Nuh? Bukan, kata Allah, justru di dalam cahaya, di dalam diri Nabi Nuh ada cahaya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Nuh kagak tenggelam mak kapalnya. Nabi Nuh kagak kelelep karena banjir, karena ada cahaya di dalam dirinya, cahaya baginda Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya emak, kalau pengen selamat dari banjir, amalin tuh amalan Nabi Nuh. Apaan? Idza da'ani miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, datang. Ini kadang lain. Orang miskin ngundang kita susah banget datangnya. Dan orang kaya, wet, semua dipakai. Betul gak, Bu? Suruh mimpin tahlil, orang kaya suruh mimpin tahlil, mak 1000 kagak kelar-kelar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, 1000 kali. Coba gini orang miskin mimpin tahlil, orang ya Allah 30 kelar, la udah beres. Idza da'ani miskina ajaba, mak. Kalau dipanggil pak orang miskin, datang. Rasul mah demen sama orang miskin. Rasul demen sama orang miskin. Rasul demen sama orang susah. Apa Rasul doa tuh, Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan aku orang miskin. Entar kumpulin kami di alam mahsyar sama orang miskin. Itu doa sampai sekarang kagak mau kita baca. Kagak pakai doa, emang udah turunannya kok. Bapak melarat, engkau miskin, jatuh ke anak belangsak udah. Bu, Bu. Nih kita nih semuanya bersatu, berkumpul, ada orang susah, bantuin, insya. Ibarat nih tangan, mak, tangan kalau dipakai kompak bareng-bareng, mak, kerasa. Dipakai nampar, bareng-bareng, bisa. Dipakai mukul sama lima-limanya, juga bisa. Coba kalau mak makan pakai jempol doang, kagak kelar 3 hari. Betul gak, Bu? Nampar pakai 1 telunjuk doang, kagak berasa, betul gak, Bu? Nih semuanya nih kalau kita pakai kompak bareng-bareng, insya Allah kagak ada orang susah di kampung, insya. Tapi punten-punten ada simbolnya, jempol, simbol buat orang siapa? Buat pemerintah, no RT, RW, lurah, camat, gubernur, presiden. Kalau kerjaan udah dijempolin sama pemerintah, hebat, beres urusan, betul nggak, Bu? Telunjuk buat siapa simbolnya? Orang kaya. Orang kaya kalau nunjuk beres kelar, no masjid, beresin, kelar, betul nggak, Pak? Madrasah bangun, betul gak, Bu? Coba kalau orang miskin nunjuk, gue ditelipuk sama tukangnya juga. Banyak banget gayanya. Betul gak, Mak? Jari tengah buat siapa, Mak? Buat ABRI, buat polisi, buat guru, netral, kagak mihak siapa-siapa, betul gak, Mak? Jari manis buat siapa? Buat orang pemuda. No, masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, tenaga masih akurat, pandangan masih cermat, mak, walaupun kulit wajah indah mengkilat banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena masih banyak obat-obat di toko-toko terdekat. Bu, Bu, masa muda mah enak ya, Maya. Ya Allah, awal rumah tangga kesandung dikit, ditanya sama suami, ayang atit gak, atit gak? Ntar be 20 tahun 30 tahun rumah tangga kesandung, lihat sama mata lundiri. Ya Allah, ini jadi tengah simbolnya buat guru, simbolnya buat buat ABRI, buat polisi, netra, kagak pihak siapa-siapa. Jari manis buat siapa? Buat para pemuda, no, dipakein cincin buat jari manisnya, dikawin, ditunang, betul gak, Bu? Nih kelingking buat siapa simbolnya? Buat emak-emak, buat perempuan. Jangan sepelein nih, walaupun kecil-kecil antep. Emak ngupil pakai kelingking, coba ngupil pakai jempol. Ngap udah. Pakai kelingking. Kalau ngorek pakai apaan, mak? Pakai kelingking, cuma semuanya ada lawannya, ada sweetnya. Emak jempol sama kelingking, siapa yang kalah? Kelingking menang. Makanya pejabat kalau disodorin perempuan kalah. Disuruh korupsi gara-gara perempuan, disuruh nyopet gara-gara perempuan. Tapi kalau kelingking sama telunjuk, siapa yang kalah? Kelingking. Makanya emak kalau ketemu diadepin sama orang kaya, udah kalah, udah nakluk deh. Dikasih duit apalagi? Emang udah bawaan perempuan, mak bawa 3 bawaannya. Apa yang pertama? Cemburuan, ambekan, sama mata duitan. Cemburuan bisa diajarin sama ustazahnya, pok, jangan cemburuan. Ambekan bisa diajarin sama gurunya, jangan ngambekan, neng. Tapi kalau mata duitan susah. Makanya abah, bapak kalau nyari bini yang pinter nyari duit. Makanya bapak nyembunyiin duit di bawah kasur, ketemu be sama bininya. Pinter nyari duit, betul gak, Bu? Betul gak?
Makanya baik-baik, baik-baik. Ini semua ada simbolnya. Emak bantu orang miskin, insya Allah kagak ada yang kesusahan di kampung kita. Amin. Ya Robbal. Makanya mak, laki usaha, laki dagang jangan pada ngerum, jangan pada ngegos. Ini bapak iri-iri. Tetangga punya gorden baru, kita bengek seminggu. Baru punya gorden doang mak, gimana punya mobil baru, modar kayaknya. Jangan terlalu cinta sama dunia, semuanya juga bakal mak. Mati orang kaya, mati orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, emak Oda, emak Ici, Pak Lurah, masih ada. Udah mati-mati baik. Mau emak duluan, kita belakangan, kagak ngapa-ngapa dah. Mau saya belakangan, ibu duluan, lah pada baik. Yang penting kita berdoa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Robbal. Punten-punten, alhamdulillah ada tikernya, kesianan. Dan ini kagak ada kipas-kipas acan apa ya? Awet dah. Mending ngelekep. Nis newen banget kali panitia sama kita. Kagak dikasih kipas-kipas acan. Mak, pengen minum dulu boleh? Alhamdulillah. Noh. Oh, sekarang mau dikasih enteh. Komen ngaji di Cirebon dikasih air putih, di ngaji ke Majalengka dikasih air putih. Alhamdulillah, di Tambelang mah dikasih air enteh. Bismillah. Kagak ada gulanya. Ini kagak ada Alfamart apa di sini kagak ada beli gula. Bagian enggak apa-apa dah. Doain biar saya sehat ya Bu ya. Mak, Ajijah nih harusnya ngaji kagak kesini. Nih hari harusnya ngaji ke Banda Aceh, ke Melabo, cuma kagak ada yang ngondang. Ngapain jauh-jauh ke Aceh kagak ada yang ngondang. Insya Allah nih ada program baru di Trans 7 jam 4:30 pagi setiap hari Senin sampai Jumat. Ada namanya program Cahaya Pagi, ada yang Ajijah situ. Ntar mah dadah-dadah deh ya, dadah-dadah situ. Mak saya takut masuk TV, takut. Emang kenapa neng? Kesetrum. Insya Allah nih ada jamaah ntar bisa hadir bareng 10 orang gantian. Kalau mau ntar daftar sama siapa ya? Sama RT Uci. Ya bukan RCTI doang, ntar ada di RT Uci. Doain biar saya sehat, biar yang sedikit ini manfaat. Amin ya Robbal. Enggak pakai manajemen-manajemen mak, mau datang ke rumah boleh. Apa patokannya? Nanyain nih sama Maju Nur Hayati. Ada rumah Ajijah, rumah 8 tingkat sama mobil 8 biji. Rumah saya belakang rumah dia. Melohok wah. Mau nelpon SMS gak apa-apa. Kalau waktunya kosong saya sehat insya Allah datang. Cuma bye-bye panitia. Kalau mau SMS jangan terlalu singkat, suka bingung bacanya. Kadang ada panitia nge-SMS mikum, saya jawab be walam. Ada lagi yang lebih singkat, maas. Apaan nih as, saya jawab lah XL. Apaan tuh as, assalamualaikum. Apa tuh XL, kum salam. Yuk jangan ngawur, kita kembali ke lab. Ih, anak buah tukul. Karena di sini banyak banget mah, ada yang Betawi, ada yang Sunda, ada yang Jawa. Kita pakai bahasa Inggris bila sekarang mah. Ladies and gentlemen, I am very happy that now I can audiencing or meeting with you all in this program. Yes, be. Ngerti enggak? Kagak sarua. Good morning my mother, my father, my teacher, my friend, my Munah and my Saro. Punten-punten nih kadang banyak gara-gara miskin, gara-gara susah hidup mah putus harapan datang ke satu dukun pengen jadi orang sakti Mandraguna toto sane bojane kulit. Dibilangin sama dukun lutong pengen kaya datang ke satu gua ntar ketemu sama jin. Ntar jin bakal ngasih lu kekayaan, datang mak tuh ke satu gua ketemu sama jin ngegagak itu jin. Ngapain lu Sarkim datang mari? Pengen kaya jin kaget, ana ningali kaget mak jin. Apa kata jin boro-boro lu Sarkim pengen kaya lah, gua juga kagak gablek rumah-rumah acan. Tinggal di gua kagak punya bantal, kagak punya kasur, duduk aja di atas batu. Tuh orang kagak puas datang ke salah satu stasiun TV pengen dirukyah. Beuh, ini mah katanya kagak bisa usaha karena ada 7 jin bersemayam dalam dirinya. Hah? 7 jin, Bu, dikeluarin atu-atu.
dijampe-jampe jin satu, jin kedua, jin enam keluar semua, tinggal ada satu jin susah banget keluar. Lah ini ngapa susah banget keluar? Ternyata bo, 6 jin yang udah dirukyah tadi pada datang lagi berbondong-bondong. Lah ngapa datang lagi? Ternyata nggak bejaan ngasih tahu dukun, percuma lu ngejampe-jampe. Emang kenapa? Jin itu mah budek, kagak bisa denger. Gak ada jin yang sakti, Bu. Ya Allah, celananya be dipinjem kagak ngambek ini. Celana jin. Ya, di loading semuanya. Ibu pengen banyak rezeki, pengen dikabulin hajat kita, pautin diri kita sama Allah Subhanahu. Bukankah kita berikrar setiap harinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan hanya diucapin, mak deresapin, sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu dan Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu. Dikemas dengan indah oleh lirik lagu Roma Irama. Diriku bersaksi, orang sini susu dia padamu ya Rabbi, la ilaha illallah. Barang-barang bu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita sering berzikir terhindar dari musibah dan bala. Amin. Hajat kita Allah kabulkan, urusan kita Allah mudahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ede disawer. Ibu ikhlas nyawernya ikhlas. Saya malu disawer kagak biasa mah. Kagak bisa segini. Ini saya sisihkan untuk anak-anak yatim yang mondok di Sirojul Qori. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Udah jangan ngeliat ke sini, takut diambil sama tukang organ. Tak ada, alhamdulillah. Bu, Ibu, boleh ngajinya pakai lagu, boleh. Boleh ngajinya pakai musik. Takut ada yang fanatik sampai diharamin segala. Mak, seni diharamin, lagu diharamin kagak bakal enak, betul enggak? Tadi ada yang ngaji kori tuh pakai seni. Enak karena pakai seni, betul enggak, Bu? Coba kalau seni diharamin, ya Allah, boro-boro muka baso. Muka baso. Musabako, nyimamin di masjid kagak usah pakai lagu toh, kagak bakal enak ini, cobain beh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Malikumidin. Iya karena budaya karena stain. Ihdina suratul mustaqim. Suratul ajin amtalahim gur maktub yang alahim waladolin, kata makmum. Ya amin. Dengan seni hidup lebih indah, dengan iman hidup lebih terarah. Cok, digacok, kali gacok. Cocok, yang penting isi lagunya tidak dampak lupa kepada Allah Subhanahu. Seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sulam. Kita mah gini be ngajinya, pengen nyanyi ayo, pengen ketawa jangan ditahan. Tahan ketawa gue godokin segede helm. Ini ada yang bilang, ngapain kodang ngaji jah pakai nyanyi pakai disawer. Ya dia ngomong begitu sebabnya dia kagak bisa nyanyi, gitu bela. Hidup tanpa seni hampa rasanya, betul gak bu? Ya Allah nih kita mah tradisinya ama saweran. Daripada saweran di Jaipongan, saweran di organ tunggal, pindahin saweran di pengaji. Lebih langkung manfaat insya. Alhamdulillah mak kita ada pesantren. Walaupun kecil tapi banyak mencetak mubalig. Karena saya ini putri dari bapak saya. Oh nyah. Putri Kaji Obay Sobarnas. Mak pengen pesantren nih anak ada di Nurul Inayah. Neng kedeketan boleh deh ke Kerawang. Apa patokannya mak keluar tol Kerawang Timur arah Syekuro. Tanya rumah Teh Ajijah, rumah Pak Haji Obay ada rumah 8 tingkat sama mobil 8 biji, rumah saya belakang rumah dia. Mene melohok banget. Punya bekal berangkat, kagak punya bekal, ya jangan. Enggak, anak yatim, anak yang enggak mampu kita gratisin semua-muanya. Doain anak yang pesantren dimanapun itu biar jidak-idakiyah kori-koriah yang soleh-soleha. Amin ya Rabbal. No ada anaknya dari Balong Asong nah, dari Balong Asem ya Mia. Ngaji kita di pelawan di Sidul Kori namanya Neng Elis. Alhamdulillah nih ada bawa santri juga dari orang Cibinong mak. Insya Allah anak-anak santri kita bawa ke pengajian. Biar dia nyerap apa yang kita ngaji, ntar insya Allah di kampungnya dia bisa ngaji. Insya, insya. Iza mata ibnu Adam, apabila anak Adam maut mati, pupus. In koto amalu, semua amalnya
bakal terputus illa min salasin, kecuali tiga perkara. Naon nu pertama nak, bu, doa daripada anak yang soleh, soleha. Kita masuk ke dalam kubur bukan duit puluhan miliar dibawa, betul nggak? Bukan sawah puluhan hektar yang dibawa, betul nggak bu? Pengen bawa minum katanya buat ntar beli air, kagak ada yang dagang aqua juga kagak ada. Tapi yang bakal nolongin kita ntar di alam kubur tuh siapa? Doa daripada anak yang soleh, soleha. Pengen punya anak bisa ngaji, pengen punya anak jadi kiai, mesantren ora. Nah, jangan alergi masukin ke pengajian. Mak, guru ngaji mak ikhlas, ngajarin huruf demi huruf Al-Quran. Metode udubia diajarkan, suka ingat kalau guru ngaji udah ngajarin. Mim batama tepatatamim domahmu matamu. Dari dulu sampai sekarang ada gak bu di Pemda, di Pemprov guru ngaji demo minta kenaikan gaji? Kagak ada, makanya kita biar sayang sama guru gak? Ibu sayang sama guru ngaji sayang? Apal be, sayang be, mau ngasih juga sayang be. Allah Rabbana ya Karim, anak gak dimasukin pengajian mak, zaman sekarang waspada. Emang kenapa? Noh tadi Ajijah lewat Jeguwana, ada totoang sawah, ada bocah lagi pacaran. Si Sharky mama si Odah lagi darling yang modar kagak eling-eling. Yang namanya pacaran biasanya megang gitar bu. Ya iyalah pacaran megang gitar ya mak, maksudnya pacaran megang rebana. Emang katanya nyanyi Magadir, nyanyi si Sharkynya Januari, Januari yang biru. Asmaraku asmaramu membisu, entah kapan kau hadir di sini. Ternyata udah kagak tahan, senggol-senggolan. Makanya udah kagak aneh po, zaman sekarang nikah baru 2 bulan udah hamil 8 bulan. Na'udzubillahi min. Biar waspada, punten. Nih kadang emak-emak nih, punya anak perawan ada yang ngapel, bangga banget. Anak kita mah udah laku. No komen tahun baru sama pacarnya kemana mak, ke Curug. Bu itu bocah pulang dari Curug seminggu, dua minggu. Dibelain sama bapaknya kagak salah mah, masuk angin Curug. Kagak beres-beres po, tuh bocah tahak baik. Dibawa ke bidan telat 2 bulan. Na'udzubillahi min. Biar waspada, ya Allah mah. Anak sekarang dijajah sama 3F. Apa F yang pertama? Fashion, bajunya dijajah. Mending kalau cakep Pak Ici pakai celana 2 cm dari terminal. Banyak goreng jengkolan. Jablay. Diliatin sama lurah dosa. Oh ada Pak Lurah ada? Ya Pak Lurahnya kagak nyawer, kagak punya duit. Ini mah modal dia. Ya Allah bu. Bu. Anak zaman sekarang dijajah bajunya, dijajah pakai baju you can see, you artinya kamu can bisa sih ngelihat, jadi dia bisa ngelihat itu kelipatan keteknya pada. Nih mak anak muda pakai legging pada pantas. Nih kadang mamanya ngikut pakai legging. Wedah. Mending kalau kurus papak berat itu. Ya Allah Rabbana ya Karim, dijajah sama food sama makanan. Zaman dulu mah kita makan paling rebus singkong ya mak ya. Rebus kacang, zaman sekarang mau makan apaan? Burger, spaghetti, hot dog, panas dog anjing panas dimakan sama dia. Ya Allah Rabbana ya Karim, bu. Bu, pengen punya anak soleh-soleh pengen. Lihat yang pertama apa? Ayu sama Izaulid, kasih nama yang baik. Mak kasih nama anak yang ada artinya. Nih mentang-mentang banyak punya pabrik orang Cina, kasih nama anaknya orang Cina. Siapa nama anaknya? Linglung. Nah, bocah keder malu jadinya. Kasih nama anak yang ada artinya, mak. Nih mentang-mentang orang kota, kasih nama anak Hernia. Hernia kalau kata orang kota, kalau kata orang kampung mah burut. Ini patas butak gubal gabel, bah. Tapi gak usah so eksklusif, bah. Kita mah harus Arab. Panggil juga Aki Uhti, Arab aja. Siapa nama anaknya, Neng? Ijroil. Bapaknya sakit, Pak Ijroil datang. Dekulnya Pak Godar. Ini anak kenapa susah dibilangin? Ini anak kenapa penyakitan mulu? Karena nama adalah sebuah doa. Yang kedua, valiohsin ada bahu. Masukin nih anak ke pengajian, masukin anak ke pesantren, insya. Jadikan anak-anak kita menjadi seorang ulama di pondok
pesantren ataupun pengajian di desa, di kota dan di mana-mana. Mudah-mudahan anak-anak biar jadi anak yang soleh-soleha, amin ya Rabbal. Karena pendidik yang utama bukan guru di sekolahan, pendidik utama bukan guru di madrasah, tapi pendidik yang utama adalah al-ummu madrasatul ula, ibu adalah pendidik yang utama. Kan ada lagunya Poya, ibu wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding kau mengandung atau mengandung lagi. Oh, 11 anaknya mak. Ya Allah, oleh karena sebagai tanda cinta saya pengen ada dua nenek-nenek ke depan. Mak, sini depan-depan mak. Ayo sini, entar dikasih hadiah. Berdua di sini dah, kesianan yang pada kepanasan tadi. Sini mak. Naik mak, sini naik, naik. Ngajleng, bang ngajleng dah, ngajleng. Sini bisa. Sok dia naik nak. Sini mak, sini satu lagi. Ada, sesalaman, udah kayak lebaran, baik. Sini mak, mas sehat, sini maknya sini, ya korban emok deh tadi ya. Sini mak, sini ayo naik, ada si Anin sama si Elsa, no mas Anya lagi pada nyoting, no mas Al, bisa mak. Damang mak, gaya banget, pakai gelang kayu doang. Masya Allah, inilah artis KDI yang tereliminasi. Keprok apa keprok? Majapati kayak dikeprokin. Sonoan ngapa mak bikin dah, menihalerin. Mak punten, mak namanya siapa? Syahrini. Weh, di Tambelang ada sehari ini. Siapa namanya, Mak? Uswatun Hasanah. Oh, Uswatun Hasanah. Oh, lakon kana lakum. Uswatun Hasanah. Oh, contoh yang baik nih maksudnya. Contoh yang baik, lakon kana lakum fi Uswatun Hasanah. Ma Uswah manggilnya. Bukan Ma Atun, bukan. Ma Uswatun Hasanah punya anak berapa? 4. Punya anak 4. Punya laki? 1. Ya emang atu. Masa laki anak 4, laki 2. Masih ada lakinya mak? Udah ninggal. Oh janda. Pak Lurah ada janda nih. Iya didata, didata. Ma namanya siapa? Ibu Pena. Ibu Pena. Jangan liatin ke bujur, baik itu dipegang bujur. Ma Pena orang mana? Orang Selang Bojong. Selang Bojong, kecamatan? Bekasi. Bekasi kapan jadi kabupaten jadi kecamatan? Emak orang mana? Kampungnya kampung apa namanya? Selang Bojong, kecamatan Cibitung, kabupaten Bekasi, provinsi Jawa Tengah ya. Jawa amat Jawa Tengah, Jawa Barat. Ngapain aprak-aprakan ke Jawa Tengah? Emak orang mana? Orang Telar, kecamatan. Kecamatan Cibitung. Kabupaten? Bekasi. Provinsi? Indonesia. Negara Indonesia. Aduh. Ini ngapain dari Jawa Tengah ke Indonesia? Tes sudah, takut dari Wuhan ini mah. Ikutin mata dapat hadiah. Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Oh, hebat. Keprok apa keprok? 2. Kemanusiaan yang beradab. Iya baginda, manusiaan beradab. 3. Pengadilan agama. Lah mau kawin lagi. 3. Pengadilan agama. 4. Perakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Rakyatan dipimpin kebijaksanaan, ya. Au bijaksanaan siapa kali dah? 5. 5. Pergi haji ke Baitullah. Rukun Islam atau ya tama. 5. Pergi haji ke Baitullah katanya. Ya, ngapain dari Pancasila ke rukun Islam dah ya? Indonesia merah darahku.
Bersusurian. Mak, udah dah, mama jangan dia bawa Pancasila. Takut aprak-aprakan. Ikutin, mbak ikutin ya. Sholatum. Susurian, woy. Sholatum. Sholatum. Bisalamil mubin. Bisalami mubin. Linuktoti ta'i. Emang kris nongge, gue jeng nongge. Ikutin ayo, linuk toti ta'in. Linuk toti ta'in. Apa si koin, si koin. Ya goromi. Ya goromi. Haya manjana. Haya manjana. Emang jana teangan ayo, weh. Aduh, ini pada nongge. Janjak lain pantat lu mah pegel. Mending ini cemek-cemek gitu. Mama goyang, be. Lading mah pengen nangis. Matanya kenapa neng, kenapa nangis gitu. Neng kenapa nangis? Keinjek mak sakit, keinjek wet. Ini udah seseloyongan, be. Joget baik. Ma, nih neng punya hadiah. Ma pengen yang merah, pengen yang biru. Pengen yang merah. Gak ada yang merahnya juga. Kira-kira mama mau dipakai apaan? Beli pulsa. Ma punya handphone. Oh punya TikTok. Apa nama TikToknya? Oh ini centil at yahoo.com gitu ya. Terima ya Ma, mudah-mudahan manfaat. Jangan keluar malam-malam. Ngeri banyak pemuda. Sekarang malah lagi musim no. Ke Cikuda, ke Jati Sari, ke Cihuni, ke Jati Rasa. Pemuda zaman kini ni diper. Astagfirullahaladzim. Kagak nyari ini acan. Terima ya Ma. Jangan keluar malam-malam. Jangan beli cilok bayi ya Ma. Mending buru-buru biar sehat, biar panjang umur. Aduh. Biar sehat ya Ma. Kemana engke heula? Geus turun Mbak. Ma pengen yang merah, pengen yang biru? Yang merah. Ma pengen panjang umur? Pengen. Pengen berapa ratus tahun? Lah, jangan panjang banget. Jangan panjang banget. Iya, kita mah umatnya Nabi ya, Mak. Kagak jauh usianya sama Nabi. Nabi usianya sampai 63. Mak, kalau usia udah 62 tahun, 12 bulan, 28 hari, lah sehari lagi. Iya, dapat barokah. Mak, masih ingat enggak usia Mak berapa sekarang? Hah? 17. Ini pakai legging kagak nih? Oh, pakai legging. Terima ya, Mak. Mudah-mudahan manfaat. Nih hebat nih. Ini Nurul Inayah, Slendang Odang Ajija dari Indosiar, dari Trans 7. Mak, besok ada di Indosiar. Setel TV-nya ya, jam 12 siang Ma ada di Indonesia dalam acara patroli. Diambil sama booster nih. Mumpung orang tua masih ada, berikan perhatian, berikan kasih sayang. Bawain yang lembut-lembut, jangan bawain akar kelapa. Kesian bawain akar kelapa, mapaknya susah kalau ada giginya. Ma, masih ada gigi masih? Masih depan. Kulit udah peyot belum? Udah. Rambut udah ubanan? Udah. Berarti bentar lagi. Dapat barokah ya, mumpung orang tua masih ada, berikan kasih sayang. Yang udah gak ada gimana, ziarohin. Mudah-mudahan makomnya biar jadi makom rodoh min riyadul jannah. Amin ya robbal alamin. Aja jangan gak bisa lama, abis disini langsung ke Bandung. Doain saya biar sehat, biar panjang umur. Jangan lupa nonton di Trans 7 setiap hari Senin sampai Jumat jam 4:30 pagi ya, cahaya pagi. Ntar insya Allah ibu-ibu yang ada nomor kontak saya mau daftar pengen hadir di studio, masuk TV bisa dah. Asal jangan masuk TV kesetrum beh. Mudah-mudahan kita ngaji di ini tempat biar barokah, punya ilmu yang manfaat. Yang lagi sakit juga segera Allah sembuhkan. Astagfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al majalisana nurul inayah
majalis Rasulillah wa ayyamana ayyam Rasulillah wa layalina layali Rasulillah wa asra sudurana bi ulumi Rasulillah wa amla qulubana bi hubbi Rasulillah wa ajma'na ala habibikal Mustafa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurnal jannata ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu, tanda di kubur doa diangkat tangan sama-sama. Tanda yang namanya tolak bala gimana, balikin satu. Angkat satu, angkat yuk. Dadah. Dadah tiki wiki hempo. Mudah-mudahan manfaat. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.